Sama kami pemirsa terkait aksi pemalangan pembangunan Jalan Bongram Wybron, Kabupaten Jayapura, Onduwafi Bongran meminta masyarakat setempat untuk tidak memalang proyek tersebut. Pasalnya pemerintah daerah setempat telah melakukan pembayaran tahap pertama dan siap membayar sisanya. Masyarakat Bongrang di wilayah Grimenawa belum lama ini melakukan aksi pemalangan pembangunan Jalan Bongrang menuju Wybron, Kabupaten Jayapura. Menanggapi aksi tersebut, Onduwafi Bongrang, Yoel 2, meminta agar masyarakat dari tiga kampung di wilayah Grimenawa tidak melakukan pemalangan pembangunan jalan. Pasalnya Pemprov Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah membayar hak ulayat tahap pertama pada bulan Desember lalu. Sedangkan tahap kedua akan dibayarkan setelah masyarakat melakukan pengukuran ulang di lokasi pembangunan. Mereka ini saya tekan lagi kembali bahwa tidak perlu kamu buat masalah di kampung. Ada sedikit masalah koordinasi dengan saya di sini. Bagaimana cara pengurusannya, bagaimana sampai di mana saudara atau kakak atau apa itu begitu. Jangan langsung ambil emosi atau bagaimana untuk kamu ribut di kampung, tidak perlu. Ya, karena uang ini belum dibayar. Yang jelas masih ada ya. Masih ada uang ini. Karena kita harus ukur dulu yang baik. Kita harus ukur panjang lebar dan penentuan harga oleh kami dengan masyarakat dengan pemerintah. Sesudah itu baru penentuan pembayaran. Seperti itu. Jadi kemarin bukan yang lunas, bukan. Masih ada. Kemarin karena saya desak ke gubernur untuk uang tolong diberikan seperti uang Natal. Walaupun dapat atau uang Natal untuk kami, itu yang diberikan. Tapi ya itulah dari tiap-tiap Onduwafi yang ke kampung ini, makan ke kepala suku kan. Saya percaya, kalau saya kepala suku ada, tolong bagikan. Ya. Kan saya percaya, jangan saya ambil alih terus. Ya kan? Saya harus juga percaya dia bagaimana kamu atur kampung seperti apa. Seperti itu aturannya. Kalau kita mengalir kepala suku kan marah, wah masa Onduwafi saya yang di atas, tolong selesai dibuka. Siapapun juga, saya akan ambil tindakan. Ya, untuk pemerintah juga, PU maupun Pemda Provinsi, kalau ada orang mengaku dirinya bahwa dia punya mudah uang, tidak perlu diterima. Harus koordinasi dengan saya. Kalau Onduwafi yang dikuasakan untuk selesaikan Jalan Bongrang Wybron. Itu penekanan terakhir untuk mereka supaya pemerintah tidak boleh terima ini. Pemerintah tidak boleh setuju. Pemerintah tolak. Pak yang sudah urus adalah Pak Yoel. Dari tahun 2000 tanggal 21 Agustus 2009. Selama 5 tahun